بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وعدم نفع في علم في دارين أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارع مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمؤصنات من المؤمنات وَالْمُحْسُنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ آتيت أُجُورَهُنَّ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حبط عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يا أيها الذين آمنوا إذا كُنْتُمْ إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جُنُوبًا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم يسألونك Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maza uhil apa yang dihalalkan kepada mereka minato Aami daripada makanan Kul katakanlah uhil lakum dihalalkan bagi kamu akan segala yang baik-baik al mustaladzatu mustaladzatu yang lezat-lezat yang enak-enak wa -enak. -enak. saydu ma alamtum minal jawarihi. dan buruan binatang buruan. Buruan ma'alam tum apa yang kamu ajarkan minal jawarih daripada binatang. Ya. Binatang. Jadi buruan yang ya. Ya, buruan sesuatu ya, buruan hewan yang kamu latih. Jadi buruan hewan yang kamu latih. Hewan pemburu. Al-jawari'i al-kawasibi. Binatang pemburu. Al-kawasibi. Al, -kawasibi. Al -kawasibi. Binatang pemburu. Minal kilabi daripada anjing. Suka lihat ada orang tuh suka banyak anjing. Tuh suka. Itu ada anjing buat buruan. Wasiba'i dan binatang buas, wata ini dan burung. mukan yang kamu lepaskan, hal keadaannya kamu lepaskan. Ya. Halun menjadi al min kalabtu daripada uh, menjadi hal dari kalab tul kalba aku lepaskan akan anjingnya mitas dengan tasid ay arsal aku lepaskan dia ala saidi atas buruan mm. hunna yang kamu ajarkan mereka, kamu latih mereka. halun menjadi hal min domiri mukallibina dari domir mukallibina ay tu adibu ad yang kamu latih akan mereka mimma allamakumullahu daripada apa yang Allah telah ajarkan kamu min adabi sayyidi daripada adab sayyidi berburu. Fakulu maka makan olehmu mimma amsakna alaikum buruan ya. Makan olehmu mimma amsakna daripada apa yang ia tangkap alaikum ya untukmu. Wa in ya qatalnahu sekalipun dia bunuh. Yeah. tuh buruannya sekalipun dia bunuh karena udah dilatih ya in ya'kul jika binatang buruan itu enggak makan daripadanya buruan bi khilafi ghairil mu alamati. lain halnya yang tidak dilatih nah, kalau enggak dilatih enggak fala yahilu maka enggak halal saiduhu so oleh buruannya Jadi kalau enggak dilatih enggak halal buruan Jadi kalau udah dilatih eh. Jadi anjingnya udah dilatih umum pakai anjing. Tadi kan bisa pakai anjing, bisa binatang buas, bisa burung. Burung juga itu bisa juga ya. Yeah. Jangan binatang, orang aja anak kecil bisa gimana mau burung. Burung kalau oh, raja wali. kalau <laughs> <Kau> udah dilatih. <laughs> anjing kalau udah dilatih Masya Allah Bagus sekali dia hmm. Wa alamatuha Dan tandanya Tanda anjing itu terlatih In antastarsila, uh, antastarsila, ya, antastarsila. ya. ya bahwasannya tarsila, dia mau melepaskan dirinya, tidak ursilat apabila, ya, dilepaskan. wa tanzajira dan dia berhenti idza zujirat apabila disuruh berhenti jadi tanda bahwasannya itu anjing umpama anjing buruan kalau disuruh jalan dia jalan disuruh pergi dia pergi disuruh tangkap ditangkap kejar kejar stop stop berhenti langsung ya gitu Itu udah hebat banget itu anjing begitu, masya Allah. itu kalau binatang diburu ama bin ama anjing kayak begitu boleh dimakan. sekalipun binatang buruannya mati ama anjing itu, syaratnya tuh anjing udah terlatih. tanda terlatihnya ini diantaranya, kalau disuruh pergi dia pergi disuruh berhenti dia berhenti kalau belum terlatih mati tuburuan buruan di mak di kejemati ama binatang buruan nah itu belum hmm. susah banget ini watum sika saida dan dia ya menangkap akan soidah binatang buruan itu akan buruannya itu wala ta ya wala takula minhu dan dia tidak makan daripadanya yeah. dia enggak makan mau tangkap doang anda akan mati dia cuma dimatikan doang masyaallah wa aqallu ma yu'rafu bihi zalika satu maratin <novo> dan paling sedikit sesuatu yang dapat diketahui dengannya akan demikian itu itu adalah tiga kali salasu merotin tiga kali jadi tiga kali di pergi kamu pergi stop stop pergi kamu pergi stop stop pergi kamu pergi stop stop, stop. stop. ah udah tuh berarti udah Terlatih dah. Oh, susah yang begini. Guru dilatih, benar-benar dilatih. Fa'in akalat minhu fa'laisa mimma amsakna ala Fa so Fa'in akalat, maka jika dia makan daripadanya, daripada binatang buruan, fa'laisa, maka tidaklah. Ia mimma amsakna ala sa'ibiha. So termasuk sesuatu yang dia tangkap atas pihak tuannya, yang punyanya yang tuannya. Jadi kalau dia tuh binatang yang kita suruh ya, dia sampai jemakan, ya itu berarti itu enggak terlatih. Berarti tuh buruannya bukan buat tuannya tapi buat dirinya tuh. Si anjing itu. Gitu. Hmm kan susah ini <laughs> anjing kayak begini susah atau apa gitu binatang buas susah nih tapi kamu kalau punya hewan jangan pernah percaya sama hewan ya bagaimana jangan pernah percaya sama hewan kamu punya anak kecil punya anjing udah ngerti banget, udah kayak begini, kamu tinggal anak kecil kamu sama anjing, jangan bisa dipercaya nggak kalau dia nggak makan anak kita, Enggak bisa dipercaya. Jadi se latih apapun apapun tuh anjing jangan percaya penuhnya. Fala yahilu akluhu maka tidak halal oleh makannya kalau begitu nggak halal. Ya. Udah sisa dia makan kita makan. Go. Kama fi hadis soyah ini sebagaimana keterangan ada dalam hadis bukhari muslim. Wafihi anna Sayyidah Sa'mi dan padanya bahwa buruan uh, anak panah Jadi di panah. Gitu. Ya. Yeah. Iza ursila apabila dilepaskan anak panah itu wazukira dan disebutkan ismullahi akan nama Allah alai atasnya ke sayyidil muallami itu seperti buruan binatang ya, mi, ya yang sudah dilatih minal jawarih daripada binatang buruan Ya, jadi binatang yang dipanah dengan dibacakan Bismillah ketika mana, kemudian tuh binatangnya kena kena panahan itu sama dengan Pakai binatang buruan yang dilepaskan, ya. kayak begitu. Baca Bismillah, baru dilepas. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Oh Iya. Mati halal. Iya. Hmm. Mati halal. Hmm. Sekarang kan lagi rame belajar panah tuh ya. <laughs> Emang sunnah itu boleh belajar panah boleh. Boleh. Ya, iya, naik kuda, renang, nai nah itu enak itu, ya, boleh itu belajar. Asal jangan kamu belajar campuran Wah, yeah. kesempatan kamu <laughs> ya, ya, campuran, ya, 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 yang 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 ya, ya, yang ya, yang haram. Hmm. -mm. Ya. Jadi uh, uh, bukan itu, uh, ya, bukan itu, bukan itu. Anjing itu khilafiyah. Ya, khilafiyah di kalangan ulama. Hmm. Tapi tetap yang namanya anjing kalau dipelihara di rumah kita, ya, dipelihara di rumah kita itu malaikat rahmat kagak masuk. Ini adalah bicara tentang buruan. Jadi boleh kita emburu pakai anjing. <guluh> boleh kita emburu pakai anjing. Nah, ini kita yang boleh. Tapi nanti tetap hukumnya, hukumnya apa? Kalau kita pegang dia, nanti kita cuci. Biasa itu mah. Hukum tetap berjalan. Ya, hukum tetap berjalan. Tapi heman saya si yoganya jangan ah. Jangan. <laughs> mendingan pakai panah aja. mendingan pakai panah aja amburu. Jangan pakai anjing, nanti ribet, ada hukumnya. Ya, jepretan. <laughs> ya. Yeah. Jadi kalau kita pelihara di rumah sebaiknya sih jangan ya. ya kalau untuk menjaga daripada rumah kita mending kita ya kalau pengen benar-benar gitu ya, ya sewa orang untuk jaga bisa begitu aja. Jangan pakai anjing deh. Ya. Kalau anjing ya nanti di rumah kita enggak turun malaikat rahmat nggak turun. Enggak masuk. Malaikat rahmat, kalau malaikat mau tetap masuk ya. <laughs> Ini cerita tentang buruan, jadi emburu. Boleh emburu pakai anjing, tapi hemat saya kalau bisa jangan dah, jangan pakai anjing, ya. Nggak pakai pistol jangan. Mati dia membakar. Pistol enggak boleh, membakar. Jadi panah aja. Nah, jadi pakai panah aja berarti belajar mana dulu gitu ya. Enggak <tik> ya. apa-apa belajar mana bagus ya? Sunnah. Hmm. Ya. Ini kan anjing najis menurut mazhab kita Syafi'i, mazhab Maliki nah, dia enggak ya. Wa alaihi Zikir olehmu, zikirkan olehmu akan nama Allah atasnya, ya. atasnya maksudnya indah irsali ketika melepaskannya, jadi ketika melepaskannya itu baca bismillah apa melepaskan anak panah apa melepaskan binatangnya Bismillahirrahmanirrahim hayo wah, wow. kejar, oh ya, nurut ngorot ya. kalau ayo kejar, he, cepat Iya, mah berarti enggak boleh nih. <laughs> bukan males, bukan belum terlatih. Iya, yeah, belum terlatih. Karena ada tuh lomba anjing, balap anjing, masya Allah tuh anjingnya. kurus-kurus banget anjing, tinggi, Allahu Akbar. Dia balapnya di Arab lagi. <laughs> <laughs> yang 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 punya pakai ideng udang udang semua mega misa wattaqullaha <laughs> dan takwalah kamu kepada Allah innallaha sariul hisabi sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya Al-yawma wihillalakum Pada hari ini telah dihalalkan kepada kamu akan segala yang baik-baik al -baik. Akan segala yang lezat-lezat Wa -lezat. lazina utul Dan makanan orang-orang yang diberikan kitab Aizaba zaba'ihul yahudi wa nasara Artinya sembelihan-sembelihan orang Yahudi dan Nasara. Tu, yang dihalalkan. Hilun halalun halal lakum bagi kamu. Wa <hati> tu'amukum <hati> <hati> makanan kamu iyahum. Ya, kepada mereka hilun lahum halal bagi mereka. Halal, ya wal muksanatu ya jadi makanan kita halal buat dia makanan dia halal buat kita ya buat kita halal wal muksanatu dan perempuan-perempuan yang menjaga diri minal mu'minati daripada perempuan yang mukmin wal muksanatu dan perempuan-perempuan yang menjaga diri al harairu yang merdeka minal ladzina daripada orang-orang yang utul kitab yang diberikan kitab min qablikum daripada sebelum kamu halal lakum itu halal bagi kamu antan kihuhunna bahwa kamu menikahi mereka jadi boleh tuh ya nikah kepada ahli kitab dia orang Kristen atau orang Yahudi secara dalil boleh dia nggak pindah agama enggak dia tetap agamanya nah, nah ini para ulama di sini beda pendapat banyak di hmm. sini hmm. tapi kalau ngelihat secara dalil ini boleh nah. ada salah seorang daripada guru saya haramnya dari segi tarbiyah Jadi guru saya beliau haram waktu saya lagi S2 ya. Beliau mengharamkan dari segi tarbiyah. Bapaknya Islam, emaknya Yahudi atau Kristen. Anaknya enggak jelas. Rata-rata <laughs> begitu. Ada artis namanya siapa? Jamal Midrat sama siapa? Lydia Kandau. Eh. Kenal juga kan? <laughs> Zaman dulu. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika udah tua, cerai juga. Anaknya abu-abu. Dikata Islam, abang-angan. Abangan. Dikata Kristen, kagak juga. ngejelas. jelas. Ya begitu ya? ya, ada saudara kita, ya, ya bagus pesantren ya, iya. Jadi kalau begitu haram. Ini kalau babanya Islam, emaknya ahli kitab. Boleh begitu secara dalil. Tapi ada yang haramin dari segi dari segi tarbiyah. Dan saya ikut pendapat yang mengharamkan dari segi tarbiyah. Artinya haram gitu. Adapun kalau dibalik itu enggak boleh, enggak ada dalilnya. Babanya ahli kitab emaknya muslim nah, ini nggak boleh hmm. <laughs> gitu, gak ada itu modalnya. Iya. Hmm. Yeah. Iya. Yeah. iza ataitumuhunna ya boleh apabila kamu berikan mereka kamu bayar mereka perempuan itu ujurahuna muhurahuna mahar-mahar mereka muhsinina ya untuk uh, mutazawijina untuk menikahkan ghaira musafin bukan untuk berzina bukan untuk zina muklinina bizina bukan untuk menjelaskan dengan zina bihina dengan mereka bukan ya untuk di kawinin untuk dikawinin wala mutakhizi akhdan akhdan ya wala mutakhizi akhdan bukan menjadikan akhdan ya ya perempuan piaraan. <laughs> minhunna daripada mereka bukan bukan untuk jadikan perempuan piaraan minhunna tu kamu rahasiakan bizina bihinna dengan zina dengan mereka diam-diam ya, berbuat zina bukan bukan begitu na'udzubillah Suma na'udzubillah min Dari Jaga Jaga jangan sampai berbuat ini Bersih Jadikan diri kamu Bersih, berusaha bersih Sehat Sehat Maksudnya hidup Enggak Ya Berbuat dosa, berusaha dengan sekuat tenaga wa yakfur bil imani siapa saja yang kufur ya dengan iman artinya yartadu dia murtad ya dia murtad kufur setelah beriman faqad habita amaluhu maka sungguh telah gugur amalnya jadi orang yang murtad amalnya gugur rontok as-solihu amal solehnya qabla zalika sebelum itu fala yu'taddu bihi maka tidak dianggap dengan amalnya wala yusabu alai dan tidak diberikan pahala atas amalnya wa huwa fil akhirati minal khasirin dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi ya, alhamdulillah kita muslim mukmin ngaji ya. masyaallah kumpul sama-sama masyaallah Bahagia kita, senang kita. Izah mata alaihi. Apabila mati, ia di atas iman. Ya ayuhal lazinaa manu, wahai orang-orang yang beriman. Izakum tum. Apabila kamu berdiri, ay ayyaratu mulkiyama. Kamu ingin berdiri, ila salatika kepada salat. Kamu ingin berdiri kepada salat. wa antum muhdisuna sedangkan kamu berhadas pengen salat tapi berhadas fagasilu akum maka basulah akan wajah-wajah kamu wa aydiyakum dan tangan-tangan kamu ilal marafiki sampai ke sikut nah ini cara kita bersuci berwudu dari tangan dari ujung tangan kita sampai ke siku sendok air tadahkan air sampai ke sunnahnya begini ya Bagaimana kalau umpama airnya dijatuhkan di sini? Boleh apa gak Bicara boleh, boleh. Tapi mukhalifus sunnah bertentangan dengan sunnah. Sunnahnya dari sini. Bagaimana kalau dicelupkan? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi tadi mm. mukhalifu sunnah. Boleh. Bicara boleh? Boleh. Hmm. Hmm. Ya. Itu ada keterangannya dalam kitab ya, Tafsir Munir atau Marah Labid Imam Nawawi Al-Bantani. Hmm. Syekh Nawawi Al Bantani. Hmm. Gitu caranya begitu. Hmm. Jadi ini dibuka tuh kalau, kalau kita berduduk baju kita dibuka buka. Jangan segini doang. Ya bajunya dibuka buka makanya pakai kaos dalam. <laughs> pakai kaos dalam ya, nanti udu kita pakai kaos ya bajunya dibuka jangan ku, takutnya segini doang tar. ini suka kita lihat ada orang mungkin segini doang yang ngerata jadi buka bajunya pakai kaos udu sampai sikut lebihkan sampai sikut lebihkan sampai sini Hmm. Ya, perempuan juga begitu sama, ya. Aima'aha artinya bersama sikut kama bayyanat husunnatu sebagaimana menjelaskan akan dia oleh sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wamsahu bi sapu olehmu ya Se, ya, sebagian kepala kamu. Ya. Al ba'u lil ilsoq, lil -il ya ba'nya. Jadi ai al sikul masha biha. Tempelkan olehmu akan menyapu dengannya dengan kepala. Tempelkan. Tempel. Min ghairi isalati dari tanpa mengalirkan air, jadi nggak nggak pakai diginin air nggak ambil aja jalan, ya atau ambil air apa celupkan tangan kita basahkan tangan kita, yang sunatnya begitu, begini aja enggak jadi cukup, jadi nggak mesti ambil air, nggak mesti begitu mandi itu mah. <laughs> itu namanya gosul. Tapi sah aja. Makan bagus itu ya. Wa huwa ismu dan dia itu raksun isim jenis. Fayakfi maka cukup aqallu ya paling sedikit ma yasduku aleh paling sedikit apa yang benar dari atasnya maksudnya yang bisa yang disebut namanya sapu sedikit boleh hmm. begini aja jadi ya. mau di sini gak jadi rambutnya udah bagus banget nih udah anak muda ganteng banget rambutnya ya dibasahin sayang banget di sini aja boleh di sini hmm. aja dah Rambutnya udah ganteng, ganteng tapi soleh, masya Allah. Hmm, hmm. Oh, rame betul. <laughs> ya, yeah. di boleh, sini boleh sini. wahwa masuba di syari dan dia itu menyapu sebagian rambut, ya, sapu sebagian rambut. Wa alaihi syafi'iyu atasnya pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i Imam kita, ya, ya beliau, ya mazhabnya, ya sebagian saja, sebagian saja. Kalau Imam Malik semuanya. Wa arjulakum dan kaki-kaki kamu binasbi dibaca nasab atfan karena atob ala aidiyakum atas lapas aidiyakum wabil jari dan dibaca jar bisa juga jar bacanya wa, ar, ya, wa arjulikum ala jiwari atas tetangga jadi boleh tuh namanya amil mujawaroh amil ketetanggaan jadi tetangga juga bisa jadi diperhitungkan. Emang apa? Kagak enak. Kagak enak, kagak dibagi kelatan sama tetangga, dibagi juga <tinyutra> Jadi tetangga tu ada kaedah juga. Namanya mujawaroh, amil mujawaroh. Ya. Namanya tadi alaihi alaih apa? Alal jiwa atas ketetanggaan. Jadi amil ada. Ya. Karena tetangga. <laughs> Padahal jauh. Tapi yang dekat aja dah. <laughs> Jadi penting tetangga itu. Jadi kita kalau begitu, kalau bisa tuh, ya apalagi kalau yang jauh, bukan saudara, bukan apa gitu ya. Kalau ada tetangga, kenapa bukan tetangga? Ini kok edah juga. Alal jiwar atas tetangga. Tetangga ada jual kambing. Ada orang jauh jual kambing. Tetangga kambingnya bagus. Kenapa beli sama yang jauh? Ada apa? Gitu, Amat tetangga lakuin begitu beli tetangga, jangan sampai kagak hmm. gitu, kalau memang bagus, iya, atau iya, memang permintaan apa gitu ya, jangan sampai kagak, kecuali memang, oh ini, ada, ada cuma mahal-mahal. Wah ini boleh kita pindah ke layang lain. Gitu. Kalau ada sama dia, ada beli sama dia. Kalau enggak ada, ngaruh. Ada tapi mahal-mahal. Nah, yang di agak jauh, duitnya kecandak nih, cukup yang nih. Aja ah, nggak apa-apa. Nah. Ini tetangga ada murah cakep. Kenapa yang jauh-jauh? Gitu. Bisa tuh ya. Hmm. Hah? Atau beda dikit? Ya. Yeah. Tetangga aja dah, beda Ya. Yeah. Ong oh, habis juga mau ongkos. <laughs> gitu. Jadi tetangga itu penting. Iya. Yeah. Kita dibeli sama tetangga kita senang enggak? Senang. Kita jualan yang beli tetangga kita senang. Hmm kita lakuin ya jualannya Amil juga begitu. Hmm. Inal Ka'bah ini inal Ka'bah ini sampai dua mata kaki. Hai ma'ahuma artinya serta berdua mata kaki. Kama bayanat susunatu Sebagaimana menjelaskan akan dia oleh sunnah hmm. Mata kaki juga begitu Kaki juga begitu Basuhnya dari ujung kaki Yang pemani kaki ya Dari sini dulu basuh air Siram air dari ujung kaki Sampai kena mata kaki hmm. Aku pengen dari atas aja Boleh-boleh aja hmm. Yang sunatnya dari sini ujungnya hmm. Wahuma azmani nati ani fikuli rijlin inda mafsiri saqi wal qadami dan wahuma dan keduanya ka'bain adalah azmani dua tulang anna ti'ani dua tulang yang menonjol yang timbul fikulni rijlin di setiap kaki yang timbul di setiap kaki ya enda mafsini saki di dekat di sisi di dekat dah kita terima ya di dekat tulang buku ya sendi dan buku ya saki uh, betis wal qadami dan tumit wal faslu bainal aidi war al arjuli al magsulati dan memisahkan di antara aidi tangan tangan tangan-tangan dipisahkan tuh ya faghsilu uju akum wa aidiyakum ya itu wal arjuli dan kaki wa arjulakum ya al-maksulati yang dibasuh birroksi dengan kepala jadi ada dengan kepala al-mamsu'i yang disapu ya, di, di tengah itu wamsahu biru'u tengah-tengah wamsahu biru'u sikum yufidu ujuba tertib itu memfaedahkan akan wajib tertib fi toharati hadhil a'da'i pada bersuci ini segala anggota ini memfaedahkan wajib tartib. Masya Allah, ulama sampai mikirnya tuh begitu. Maka nah, kata kita, ah begitu dipikirin. Eh, ini cerdasnya ulama. Sampai begitu mikirnya. Berarti wajib tartib. Berarti wajib tartib. Jadi ini dalil tertib berarti bisa juga dari Al-Qur'an tapi dengan mafhum. Wa ala Syafi'i atasnya apa pendapat, pendapat Imam Syafi'i. Wa yukhazu dan diambil minas sunati daripada sunah ujubul ujubun niati. Eh, akan wajib niat fi padanya kagak seperti lainnya minal ibadati daripada ibadah-ibadah. Wa in kuntum junuban dan jika kamu dalam keadaan junub Ya, Fathoharu fagesilu maka bersucilah. Maksudnya fagesilu fagetasilu mandi olehmu. Kau junub. Wa in kuntum mardo dan jika kamu dalam keadaan sakit maradon ya turhul mau sakit yang air membahayakan dia. Ya, kata dokter enggak boleh kena air. Ya, enggak boleh kena air nanti bahaya. Awalah safarin atau kamu atau dalam keadaan musafir bepergian ay musafirina dalam keadaan bepergian au ja ahadun minkum minal ghaiti au ja atau datang ahadun oleh seseorang minkum daripada kamu minal ghaiti go daripada goit tempat buang hadas ya ya tapi maksudnya ay ahdasa, berhadas atau berhadas gitu arti langsungnya ya habis buang air kecil atau buang air besar Aula mas atau kamu menyentuh perempuan sama komis telah terdahulu oleh yang sepertinya fi ayatin nisa pada ayat pada ayat surah an nisa tentang lamas nisa menyentuh perempuan ulama beda pendapat ada yang mengatakan menyentuh perempuan ada yang mengatakan menjima ulama kita imam syafi'i mengatakan itu menyentuh. Ya. Falam tajidu ma'an, lalu kamu tidak mendapati air. Habis pegang tadi perempuan, kesentuh sama perempuan batal, kamu tidak dapat air atau tadi semua yang di atas tadi. Ma'da setelah mencarinya, fatayammamu, maka bertayammumlah kamu. Iksidu bermaksudlah olehmu ya carilah olehmu sa'idan dan taiban turaban tairan akan tanah yang suci cari famsahu sapu olehmu bi ujuikum muka kamu wa aidikum tangan kamu ma'al mirfaqain serta dua sikut ah ha, ma'al mirfaqain ah ha, ini mirfaqain tafsir makanya di sini ada beda pendapat karang ulama ya apa segini doang apa semua ya eh mazhab kita semua ya. sampai siku minhu daripadanya. Ya, yeah. jadi kalau tayamum dua, muka sama tangan. Di darbata ini dengan dua pukulan, dua ambilan tanah, ya. Yeah. Debu. Wa ba'ul ilsaqi, ba'nya namanya lil ilsaq. Wa bayyanatil wa bayyanati sunnah <Susuk>. dan telah menjelaskan sunah Anal nal murada bahwa yang dimaksud adalah isti'abul udwa ini bil mashi meratakan dua anggota dengan menyapu Ma yuridullahu tidaklah Allah menghendaki liya ja'ala 'alaikum min harajin tidaklah Allah menghendaki ya atas kamu min harajin min harajin dikin kesempitan mimma farada 'alaikum dengan apa yang Allah perdukan kepadamu Allah enggak maksud untuk menyempitkan, enggak. Allah suruh kamu sholat, Allah suruh kamu wudu, Allah suruh kamu tayamum. Itu bukan bermaksud untuk menyempitkan kamu. Ya, bukan. Semua untuk kita semua. Faedahnya banyak. Kita sembahyang, kita puasa, kita zikir. Faedahnya banyak buat kita. Hmm. min al udui daripada udu wal gusli dan mandi wa tayamum dan tayamum ya Allah suruh kita untuk udu Allah suruh kita untuk mandi Allah suruh kita untuk tayamum ini banyak faedah buat kita walakin yuridu akan tapi Allah menghendaki li tahirakum mensucikan kamu ya jadi Allah suruh kita untuk udu mandi tayamum ya dimaksudkan untuk mensucikan minal ahdasi wa zunubi dari hadas-hadas dan dosa-dosa dari hadas, -hadas dan, dosa -dosa, dari dan dosa ya dari hadas dan dosa dari zahir batin hadas ya tuh wudu mandi tayamum dosa ya wal yutimma wal yutimma wal yutimma ni'matahu alaikum dan supaya Allah sempurnakan nikmatnya kepadamu bil Islam dengan Islam bi bayani syaroi din dengan menjelaskan syariat-syariat agama Allah la'allakum tashkurun ni'amahu mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang bersyukur akan segala nikmatnya ya yeah. Kalau kita lakukan semua pasti lah ala la, kalau di sisi Allah tuh pasti. Kalau kita lakukan semuanya tuh pasti kamu jadi orang yang bersyukur. Ya. Karena Allah kepengen kita ini pandai bersyukur. Karena banyak orang yang nggak pandai bersyukur. Banyak orang yang lupa diri. Tadinya belum bisa apa-apa, pas udah bisa telak pinggang. Hmm. Sombong, lupa. Ini banyak orang kayak begini, dulu nggak bisa apa-apa, pas udah bisa. Iya. Tadinya cium tangan, sekarang nggak cium tangan lagi. <laughs> Itu banyak orang kayak begitu, nggak berterima kasih. Kita jangan sampai jadi Allah kepengen banget supaya kita ini pandai terima kasih, karena yang mengatakan sedikit orang yang pandai berterima kasih, siapa Allah qalilum min ibadiah, syakur sedikit banget, sedikit banget di antara hambaku yang pandai, bersyukur sedikit banget. Kolil, sedikit banget. Kolil itu kalimat apa? Kolil, kolilun jidan. Oh, lagi pakai jidan, kolil itu bisa sifat musabah bismil bisa juga sigoh mubalagoh yang mempunyai makna tetap sedikit Nah, kalau Allah sampai bilang begitu, bagaimana kita? Kamu ditanya, "Bapak, anak kamu banyak, bagaimana anak kamu yang pandai terima kasih?" Ya, yang pandai terima kasih, hampir kagak ada, cuma satu, itu sih, mendingan, mendingan. Satu lah tu. Hmm, Urung-urung apa aja datang dah sama kita. <laughs> kan begitu Ustaz. Ini yang ngomong Allah. Wa qalilum min syakur. Artinya apa nih saya bicara ini? Supaya kita biar jadi orang yang pandai terima kasih. Jangan sampai yang lupa diri. Jangan sampai. Hmm. Jangan sampai. Jangan kamu merasa aman dengan banyak ilmu, kadang ilmu jadi berhala kita. Bangga dengan ilmu, lupa diri. Tadinya masih bodoh, tunduk-tunduk. Hmm. Tunduk, pas udah pinter, waduh main orang ya. <laughs> Gue bawain kitab ntar. Hmm. Ini jangan sampai kita ya terutama sama orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Jangan sampai enggak terima kasih. Walaupun orang tua kita, bapak kita, na'udzubillah, umpama ada kan yang berpisah. Tetap kewajiban kita ya adalah bakti sama orang tua. Urusan dia berpisah itu urusan dia. Jadi pelajaran kita jangan kayak begitu. Yang kedua sama guru kita guru kita. Jangan sampai enggak berterima kasih. Atau juga sama orang yang berjasa sama kita. Jangan sampai enggak. Umpama kamu di sama seseorang. Jangan lupa. Dikuliahin, di pesantrenin. Jangan lupa. Ini jangan sampai kamu enggak pandai terima kasih. Karena kalau kita pandai terima kasih, kata Allah dijanjikan, Lain la in syakartum la wala in kafartum in azabil syadid itu Allah yang mengatakan kamu jika kamu syukur ditambahin kalau enggak bersyukur azab Allah sangat pedih sangat pedih jadi Allah yang ngomong kayak begitu kalau kita yang ngomong apa namanya itu anak ente yang terima kasih yang hidup, yang mana? Ya Allah, hampir kagak. Cuma ada satu doang tuh yang mendingan dikit. Kalau apa kita dia datang nama kita namanya apa tuh orang kalau begitu ngomong begitu anak lu enak bagus-bagus anak gua ya Allah mengeluh gitu. Allah kayak mengeluh tapi bukan Allah ngeluh bukan Allah memberitakan kepada kita bahwa banyak hamba-hambanya yang enggak pandai bersyukur lupa diri begitu maksudnya Insya Allah begitu maksudnya menjadilah kita yang pandai bersyukur makanya di rumah kalau ada yang bawa makanan catat namanya siapa dia di rumah makanan banyak Catat namanya Jangan sampai enggak dicatat yeah. Jangan sampai enggak dicatat Tulis namanya yeah. Biar apa? Biar saya bisa berterima kasih Kalau kamu bagi sesuatu umpama, Lalu dia diam aja Gimana rasanya? Sampai pegang ya? <laughs> Sekecil apapun kamu terima kasih Apalagi yang banyak Begitu. Apalagi bisa tadinya nggak bisa sekarang udah bisa. Tadinya nggak bisa ngimamin sekarang udah bisa ngimamin. Tadinya nggak bisa ngajarin sekarang udah bisa ngajarin. Tadinya nggak bisa mimpin sekarang udah bisa mimpin. Udah pintar lupa diri telak pinggang. Apalagi sampai nu atain ngatain inna innalillahi wa inna ilai Ini saya kepengen anak-anak saya biar pandai terima kasih sama siapa aja amin ya Allah ya sama siapa aja hidup kamu bertetangga di mana nanti pandai terima kasih pandai terima kasih terima kasih pak makasih pak masya Allah masya Allah ya. beruntung jangan dia majap kena eh <guluh> bongong aja gitu <guluh> ya terima kasih gitu makasih Allah. pak masalah hmm. ya jadi kalau kita pandai berterima kasih Allah senang Allah cinta sukses ditambah 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 beruntung Allahumma amin sawab salam